kembali lagi di channel Hanin Najahi Channel. Assalamualaikum teman-teman, kali ini kontennya berenang. Kita berenang di mini budget waterpark. Ikutin keseruannya ya guys. Sekarang kita udah di pintu masuknya guys. Selamat datang. Kita menuju ke loketnya, guys. Ini tadi ayahku udah bayar tiketnya, satu orang 25.000. Karena kita berlima, jadi totalnya 125.000. Hanin sama adek-adek seneng banget nih guys, banyak permainan. Jadi sebelum berenang kita main dulu nih guys. Ada permainan jungkat-jungkit, ada ayunan, ada rosota, dan lain-lainnya deh guys, banyak. Masuk ke kolam berenangnya teman-teman. Kolam berenang. Kita mau ganti baju dulu. Kau lihat. Jangan. Mau warming up dulu guys bilang. Kita mau senam dulu guys. Iya, peregangan otot dulu. Yuk. Ayo, Kak Anin mimpin. Senam dulu. Thank you.
Mbak Najam? Nah, pelan-pelan aja. Coba Ade berdiri, sing gimana? Mbak Najam berdiri semananya. Segitu. Teman-teman, jangan lupa ya, kalau berenang, pilih kolam sesuai tinggi badan kamu. Dan juga harus selalu hati-hati. Hanin di sini masih belajar berenang, jadi masih selalu diawasin ayah. Oh ya teman-teman, olahraga berenang juga bisa bikin kita tinggi loh. Oh ya teman-teman, kolam renangnya sepi banget karena ini hari weekdays. Pengunjungnya cuma kita aja loh guys. Tapi kalau weekend di sini rame banget. Jangan lupa ya guys, kalau kita berkunjung di sini, kita harus tetap menjaga kebersihan. Tidak boleh makan minum di pinggir kolam. Oh ya guys, ini airnya dingin banget karena ini di daerah pegunungan. Udah ya guys, segitu aja video hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak guys. Thank you.
udah selesai. Mbak Najah ngomong. Udah guys, udah mau pulang. Sampai ketemu lagi ya, Dedek, Hanin, Najah. Dadah. Kita udah selesai. Udah selesai. Nanti kita main melompat itu. Udah, yuk.